inspirasi terbesar dalam menjalani musik itu sebenarnya agak berubah-ubah sih kalau aku yang seiring dengan jalannya waktu. Kadang-kadang ada satu penyanyi spesifik atau misalnya kalau aku karena suka musikal, satu musical spesifik yang aku suka sampai berbulan-bulan tuh kayak itu terus yang aku dengerin atau yang aku benar-benar apa inspired by gitu. Jadi susah sih kalau untuk di benar-benar disebutin satu orang atau satu grup atau satu apapun yang menginspirasi dalam menjalani musika itu. Kalau aku mungkin juga sama ya, maksudnya susah ya nentuin satu inspirasi. Cuman kalau awalnya banget aku started into music aku terinspirasi dari Beethoven. Berat ya. Iya, Beethoven tuh nggak nyerah habis dikata-katain sama Mozart tetap aja gitu. Cuman dan actually that's what I felt gitu ketika menjalani music in professional. Pasti ada momen di mana yang udah senior tuh ngomong kayak dulu nggak kayak gini aja nggak bisa kayak gitu. Kayak something that actually brings you down. Tapi Beethoven tuh nunjukin kalau dia nggak peduli gitu, dia udah dikata-katain sama Mozart, he goes on. I think that inspires me. Kalau gue ngomongin inspirasi sih, gak tau ya, gue sih I grew up listening to Celine Dion, Mariah Carey. Yeah, kayaknya we all do it. Very obvious, but also I grew up listening to Bollywood music. I like that too, actually. Yeah, I actually like that. Jadi inspirasi gue bukan inspirasi sih, orang yang banyak influence ke selera musik gue sekarang adalah saat itu Celine Dion, Mariah Carey sih sebenarnya. Cuman not exactly my inspiration. Gue sih sebenarnya mau berkarir dulu selain musik, maksudnya musik cuma sebagai hobi aja atau mungkin soalnya belum melihat peluang yang cukup gede dalam hal itu untuk jangka panjang sih. Jadi aku sekarang juga kita kan kuliah, terus aku juga udah ada kerjaan part time gitu. Jadi untuk saat ini musik kayaknya belum menjadi jawaban untuk karir. Kalau aku sih musik untuk kedepannya pengennya emang gimana ya? Dari kecil tuh nggak tahu kenapa ada this idea in my mind that someday like I would be a performer whatever it is gitu. Padahal sih orangnya pas kecil tuh, anaknya pas kecil tuh malu banget, sebenarnya sampai sekarang masih agak malu-malu gitu. Cuman nggak tahu kenapa. Tapi nggak tahu kenapa I always know that I will be a performer someday gitu. Dan untuk sekarang mungkin aku selain nyanyi gitu, aku kan suka ke musical theater juga, dan itu aku lumayan fokus sih di situ. Dan rencananya kalau bisa ya ngambil sekolah teater mungkin di luar atau gimana, cuman itu ya masih amin lah. Jadi ya yeah, I think kedepannya sih ada bayangan untuk tetap melanjutin ke musik. Oke, kalau aku gimana ya? Kayak aku grew up working as a musician. Sampai sekarang income aku dari music, dan jadi which is aku working as a professional pianist, composer, ranger. Jadi sebenarnya kalau ditanya berkarir di musik itu udah lewat gitu ya. Aku udah mulai dari 2008. Ya join many orchestras, and then banyak lah konser dan segala macam. Mungkin sekarang jadi banyak kerjain kayak gini bareng teman-teman juga yang dapat dari network dari kerjaan juga kadang. Seneng sih sebenarnya akan terus ngerjain musik, I think, karena kayak emang udah dari lama dan dunianya di situ. Cuman karir lain juga bekerja kebetulan, kayak maksudnya aku in politics, jadi kayak musik memang waktunya nggak banyak minta waktu gitu ya. Aku tampilnya mungkin di weekend dan segala macam, jadi nggak akan lepas dari musik, nggak cuma career tapi juga achievement. Kita competing, banyak lomba, ngerjain sesuatu bareng sama teman-teman lain yang mau berprestasi di musik juga, kayak kemarin di Jakarta Movin juga. Dan sisanya juga tetap berkarir di profesional gitu, kayak gitu sih.